Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam Sound Professional Indonesia. Hari ini kita akan melihat satu buah subwoofer yang kami buat, dan ini merubah pandangan saya mengenai komponen yang magnetnya besar dan juga konusnya keras. Kalau kita perhatikan di sini ada sebuah subwoofer 15 in, konusnya karbon, voice coilnya 4 inch, dan kalau diketuk keras sekali bunyinya. Namun saya coba, karena ada satu tantangan seperti ini, saya coba membuat bagaimana supaya bisa menjadi subwoofer yang baik dan bagaimana supaya ini bisa rendah suaranya. Dan pemirsa, saya mengakalinya sedikit dengan membuat 3 buah port di sini. Ini bukan hiasan, yang bawah tidak hidup, hanya yang hidup, hanya yang atas. Ini bukan hiasan, tapi nanti kita bisa dengar. Saya nyalakan dengan satu power untuk atas dan bawah ini yang cukup besar wattnya. Itu 1300 watt di 8 ohm. Dan kita bisa lihat nanti pergerakan daripada kertas ini. Kemudian, sebelum kita membuat video ini tadi, kita sudah coba ukur impedansinya. Mungkin pemirsa bisa lihat di layar di sini. Ternyata dia bisa sampai 29 Hz setelah masuk ke dalam box. Ini cukup mengejutkan karena ini hanya 15 in saja. Dan memang ada beda ketinggian sedikit karena yang merakit sudah saya sampaikan, jangan terlalu banyak diberi dacron. Tapi ternyata diberi dacron dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi ini harus dikurangi sedikit. Tidak berlama-lama lagi, saya akan memperlihatkan di atas itu ada speaker 8 inch. Wah, Pak, apa nggak jatuh speaker 8 inch itu? Nah, kita lihat. Perhatikan, suaranya pasti ini sudah nggak enak. Perhatikan kertasnya. Speaker 8 inch-nya tidak bergerak. Ya, powernya juga udah cukup besar. Masih bisa ditambah lagi? Bisa. Saya geser sedikit musiknya. Ya, pasti di mikrofon juga sudah terdengar berdengung-dengung, semper, karena ini memang sudah terlalu keras. Baik, pemirsa. Ya, bisa lihat gerakan konusnya. Jangan berdiri, tidur. Tidur. Ya. Baik, pemirsa sudah melihat sendiri tadi, ternyata dia bisa rendah dan cukup untuk di tempat kecil. Ini memang ada batasnya, kita tidak bisa paksa lebih kencang dari tadi. Tapi itu sudah cukup bagi kita. Dan perhatikan speaker 8 inch ini tidak bergerak sama sekali, walaupun ini bergoyang kencang tadi. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam Sound Professional Indonesia.